Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep presmol ikan. Rasanya enak banget, jadi yuk langsung aja kita buat. Siapkan kurang lebih 700 gram ikan laut. Jika kalian mau ganti ikannya dengan ikan yang lainnya sesuai selera ya. Setelah itu lumuri dengan garam dan juga merica, kemudian digoreng hingga matang. Bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, dan juga 4 butir kemiri. Panaskan 4 sendok makan minyak, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan dengan daun salam dan juga serai. Kalau bumbunya sudah setengah matang, tambahkan dengan 1 buah bawang bombay yang diiris-iris, cabai rawit, 1 buah tomat, dan juga 200 ml air. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, gula, merica, dan 35 ml santan kental. Tes rasa-rasanya ya, apabila ada yang kurang silakan saja ditambahkan. Setelah itu masukkan ikan yang sudah digoreng. Biarkan sebentar hingga bumbu meresap ke dalam ikan, setelah itu siap untuk dihidangkan. Ini dia presmol ikan siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi baru untuk masakan kalian.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan di dalam resep. Sampai jumpa di resep masakan berikutnya.